petualangan, eksplorasi, kisah yang epic. Itulah game adventure. Genre game yang satu ini akan membawa kamu berkelana ke dunia lain yang penuh dengan pengalaman yang tidak terlupakan. Di zaman sekarang, kamu bisa mendapatkan pengalaman tersebut di genggaman tangan berkat kecanggihan smartphone. Apakah kamu mau berkelana kapanpun dan dimanapun? Kami sudah mengumpulkan sejumlah game adventure terbaik yang bisa langsung kamu mainkan sekarang juga. Berikut adalah 10 game adventure terbaik untuk smartphone pilihan Tech in Asia Games. Game ini memang mengusung grafis pixel art, tapi mungkin salah satu grafis pixel art terindah yang pernah ada di video game. Super Brothers Sword and Sorcery menghadirkan petualangan epic yang dipresentasikan dengan sangat detail dan menghadirkan elemen puzzle yang menantang. Musik yang dihadirkan juga mendukung tema fantasi yang diusung game ini dengan sangat pas. Jika kamu penggemar game dengan grafis pixel art, sebaiknya kamu harus menarget Super Brothers Sword and Sorcery sebagai daftar game pilihanmu selanjutnya. Kebanyakan game biasanya akan memintamu untuk bertahan hidup dari berbagai bahaya sambil melewati berbagai level yang ada. Tapi hal berbeda akan kamu temukan dalam Waking Mars. Dalam game ini, kamu ditugaskan untuk menghidupkan kembali dunia yang berbahaya yang tertidur di planet Mars. Mekanisme permainan yang kompleks serta cerita yang unik membuat Waking Mars pantas menjadi salah satu game adventure yang harus kamu coba. Iterasi terakhir dari seri Sorcery yang pertama kali rilis pada tahun 2013 oleh Inkle ini akan menghadirkan berbagai update serta perluasan gameplay ala pen and paper RPG. Ini adalah seri di mana kamu dihadapkan dengan ribuan keputusan dan aksi pertempuran yang setiap momennya dapat membentuk sebuah kisah petualangan yang epic. Visual novel karya anak bangsa ini menghadirkan cerita yang kompleks, penuh intrik, serta syarat dengan konflik hubungan antar manusia. Selain itu, kualitas grafis maupun audio yang menemani permainan bisa dibilang cukup enak untuk dinikmati. Kalau kamu ingin mencoba pergi ke dunia yang berbeda, kamu harus coba An Octave Higher dari Kidalang. Salah satu game paling populer di dunia, kini bisa kamu mainkan di manapun. Melalui Minecraft Pocket Edition, Mojang menghadirkan pengalaman Minecraft lengkap dengan fitur multiplayer online sehingga kamu bisa bereksplorasi sebebas-bebasnya dengan semua teman-temanmu kapanpun dan dimanapun. Dengan sistem random dungeon generator, kamu tidak akan menemukan dungeon yang sama dalam petualanganmu di Mines of Mars. Lokasi setiap musuh maupun barang akan selalu diacak dan kamu dituntut untuk selalu bisa beradaptasi dengan semua keadaan yang ada. Sistem siang dan malam yang ada juga membuatmu harus menyusun strategi dengan baik sebelum mengambil keputusan. Game yang memadukan tampilan first person shooter dengan third person shooter ini tampil dengan cukup baik di layar perangkat mobile milikmu. Grafis 3D yang ditampilkan juga sudah cukup baik dan mungkin bisa disejajarkan dengan game konsol kelas PS2 atau Xbox generasi pertama. Outworld sendiri merupakan game yang cukup besar dan menyajikan petualangan masif yang seru untuk dimainkan. Broken Age menghadirkan tidak cuma satu, tapi dua cerita dari dua karakter yang berbeda. Namun keduanya bisa dijalin dengan sangat apik. Broken Age adalah sebuah game yang membawakan kisah fantasi tanpa batasan imajinasi. Ditambah dengan balutan visual yang indah, bak buku dongeng, serta penampilan voice actor dari artis ternama, rasanya kamu wajib memainkan game yang satu ini. To my dearest friends, peperangan tidak pernah membawa kebahagiaan. Itulah yang hendak disampaikan Ubisoft dalam game Valiant Hearts. Game ini mengisahkan tentang Perang Dunia Pertama dan cerita-cerita menyentuh yang ada di baliknya. Petualangan yang menggetarkan jiwa, yang dilengkapi dengan gameplay unik ini, patut dimainkan oleh penggemar genre adventure dimanapun. Anna, my bravest of warriors. Terraria menawarkan perspektif berbeda dari gameplay yang membuat Minecraft begitu digemari banyak orang. Kamu bisa bertualang dengan sangat bebas, membangun sesuka hati, hingga mendapatkan berbagai penemuan yang tidak terduga. Semuanya itu juga ditambah dengan tampilan visual pixel art yang sangat menarik. Kalau kamu suka bereksplorasi, maka jangan lewatkan Terraria sebagai salah satu game wajib mainmu. Demikianlah sederetan game adventure terbaik pilihan Tech in Asia Games. Kalau kamu merasa ada game yang juga layak masuk deretan ini, jangan ragu untuk menyampaikannya lewat kolom komentar.
Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel Tech in Asia Games, serta klik tombol like dan bagikan video ini dengan teman-temanmu. Sampai jumpa di video selanjutnya.